Jadi saya untung saya ini pinter loh. Jadi kalau saya mau mejeng kan sekarang tuh apa sih namanya? Apa namanya itu? Apa yang itu namanya yang kalau orang terus mejeng-mejeng itu apa namanya? Apa ya? Apa ya? Selfie. Nah, iya toh. Kalau aku mau selfie, oh pasti pengikutku oke. Kenapa? Satu, perempuan. Dua, cantik. Baru dua aja udah ditepokin. Tiga, karismatik. Empat, apa nih? Pintar. Oh, aku tahu-tahu ketiban profesor aja dua. Apa nih? Doktor honoris causa 9. Masih nunggu nih 5 karena pandemi. Aku dhewe sampai garuk-garuk kepala. Iki gara-gara apa toh ya? Terus ini salah satu pengamat apa ku namanya? Ekonomi politik CNBC ngasih saya ini award. Kamu tahu enggak sih ibumu ini udah pinter, cantik, karismatik, pejuang apa nih? Kayak ngene kabeh moh aku. Lah kan udah punya pemimpin yang mestinya ada pertanyaan. Pemimpin masa depan yang ibu harapkan itu seperti apa? Hai, aku bilang, kok lu enggak ngeliatin gue ya? Orang jelas-jelas ada deh. Gitu, enggak. Aduh gawat. Itu ditanya Pak, nanti baca aja. Untuk Bapak kan bilang 2045, walala. Saya pikir 2045 gitu. Padahal saya sendiri, PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toh yo. Pak Jokowi itu yang ngono loh, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau gak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah.